Man. Assalamualaikum, Man. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan ni, ialah sebab saya ambil serius sikit soalan ni sebab saya ada anak perempuan kan. Adakah bapa masih perlu menanggung atau memberi duit belanja pada anak perempuan walaupun anak tersebut sudah bekerja? Oh, cantik. Cantik. Sebab benda ni ada undang-undang tau. Ada undang-undang. Ada undang-undang sebab biasalah kadang-kadang kan kita tak tahu bila besar-besar nanti berpisah mak ayah ke ataupun macam-macam lah kes. Lepas tu kadang-kadang bila dah besar nanti mungkin waktu kecil-kecil anak pun tak kisah sangat dengan ayah. Bapa pun tak kisah dengan anak. Tapi bila besar tiba-tiba sampai ke kes mahkamah tuntut nafkah kan. Jadi benda ni akhirnya diperundangkan. Salah satu undang-undang yang menyebut tentang beri nafkah anak sampai umur 18 tahun. Okey, tak kira lah lelaki ke perempuan. Lelaki ke perempuan. Tetapi kalau kita ikutkan, seorang anak perempuan itu ditanggung nafkah sampai dia bernikah. Dia bernikah dan sekiranya dia tidak ada kemampuan, maksudnya dia sakit, dia kiu, dia dalam keadaan susah, maka bapa ambil tanggungjawab itu untuk bagi nafkah kepada anak tersebut. Tapi anak lelaki dia beza sikit. Anak lelaki ni bukan kira kahwin, dia kira dia tak berkemampuan, dia susah, dia sakit, bapa masih lagi menanggung dia. Cuma dalam kes ini dan ada dia boleh untuk anak tu untuk tuntut di mahkamah. Sekiranya umur 18 tahun bapak tak nak bagi dah. Sebab undang-undang kata sampai 18 tahun je. Contoh bapak dia kata, kau dah 18 tahun aku tak nak tanggung nafkah. Macam mana nak study ni? Macam mana aku nak buat kerja ni? Sebab dia pun belum ada kerja contohnya. Jadi anak boleh tuntut kat mahkamah untuk bapak dia bagi nafkah juga sebab dia tak berkemampuan. Tapi tak nak sampai tahun je. Cuma bila dah ada undang-undang saya kena sebut lah. Jadi cerita dia macam ni lah. Ayah pertimbangkan anak. Pertimbangkan dalam keadaan dia nak study, dia tak ada duit. Dan anak pun sampai bila? Sampai bila nak bergantung kepada ibu ayah dah? Lepas langur tu. Maka tanggunglah diri sendiri. Lepas kerja ni sepatutnya ayah tanggung. Sepatutnya untuk anak sehingga dia kahwin. Untuk anak lelaki, kalau dia tidak berkemampuan, dia kena tanggunglah. Tak kemampuan ni kadang-kadang sakit. Okey, lepas langur. Pas. Kalau bapa tak mampu, ada saudara-saudara. Dia dah lah dia punya kedudukan. Lepas tu siapa. Jadi nak perempuan dia dah. Alhamdulillah. Itulah lupa. Harap pertama. Dan sedulur.